Halo co-friends, soal berikut ini tentang radioaktivitas. Pada soal diketahui ada tiga reaksi yang memuat unsur X, Y, dan Z. Yang ditanyakan adalah masing-masing unsur tersebut. Maka dimulai dari reaksi yang pertama untuk mencari unsur X-nya, yaitu N ditambah HE menjadi H ditambah dengan unsur X yang akan kita cari. Maka kita akan menggunakan hukum kekekalan nomor atom dan nomor massa, yaitu nomor atom dan nomor massa sebelum reaksi sama dengan ketika sesudah reaksi. Pertama-tama kita akan mencari nomor massanya. Sebelum itu, kita memiliki unsur x, unsur y, dan unsur z. Ketiganya akan kita misalkan nomor massanya adalah a dan nomor atomnya adalah z. Untuk unsur X, nomor masanya sama dengan 14 ditambah 4, sama dengan 1 ditambah A, maka A sama dengan 17. Untuk nomor atomnya, 7 ditambah 2 sama dengan 1 ditambah Z, maka Z-nya adalah 8. Maka unsur tersebut memiliki nomor masa 17 dan nomor atom 8. Kita lihat pada tabel paling kiri manakah unsur yang memiliki nomor massa 17 dan nomor atom 8? Yaitu pada option C dan option E. Maka kita akan mencari unsur Y-nya terlebih dahulu. Tetap menggunakan hukum kekekalan nomor atom dan nomor massa. Nomor massanya menjadi 11 ditambah 1 sama dengan 11 ditambah A. Maka A sama dengan 1 nomor atomnya 5 tambah 1 sama dengan 6 tambah Z, maka Z sama dengan 0. Unsur apakah yang memiliki nomor massa 1 dan nomor atom 0? Kita tadi sudah memilih option C atau E. Maka kita lihat pada kolom yang kedua, yaitu Jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Karena kita menemukan nomor masanya adalah 1 dan nomor atomnya adalah 0. Pada option E tidak tepat, karena diketahui unsur H dengan nomor masa 2 dan nomor atom 1. Untuk memastikan lagi, kita cari unsur Z, yaitu Li ditambah Z menjadi Be ditambah neutron. Nomor masanya 6, ditambah A sama dengan 7 ditambah 1, maka A sama dengan 2. Kemudian nomor atomnya 3 ditambah Z sama dengan 4 tambah 0, maka Z sama dengan 1. Maka unsur Z memiliki nomor massa 2 dan nomor atom 1. Kita tadi sudah memilih option C yang benar dan pada kolom yang ketiga dapat kita lihat bahwa jawabannya tepat karena H memiliki nomor massa 2 dan nomor atom 1. Jawaban yang tepat adalah C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.